sambal yang tadi kita buat itu ada sambal kasawari, lano, terus lano tumis, bakasang, terus beo tamate sama dabu-dabu beo. Jadi dabu-dabu bakasang itu terbuat dari fermentasi perut ikan yang kita tumis dan kita didihkan. Kita didihkan dengan tomat terus pakai kedondong diulek sampai jadi, ditambah dengan bawang merah. Terus sambal kasawari itu dari kelapa diparut, terus tomat sama kedondong. Kalau dabu-dabu beo dari rica rawit, dari cabai rawit sama bawang merah, terasi, garam diulek jadi satu. Ditambahin dengan jeruk ikan atau jeruk lemon cuy, biasanya orang di sini bilang lemon cuy. Terus dabu-dabu lano tumis itu bahannya dari bawang merah ditumis dengan bawang merah diulek dengan cabai keriting sama bawang merah, garam sama terasi ditumis dengan thai minyak atau di sini bilang lano, yaitu dari santan. Terus ada dabu-dabu seri yang terbuat dari belimbing wulu sama tomat didihkan dengan santan. Ada beo tamate itu tomat diulek dengan rica rawit, terus terasi sama garam, ditambahin dengan jeruk ikan.